Wah, ini teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah. Ini teman-teman, bendera merah. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Seperti biasa, kita akan berburu ya. Kali ini akan berburu burung sawah. Karena di sini sebagian udah musim panen, jadi kita akan jaring burung sawah. Nah, siang hari ya. Seperti yang pernah saya upload sebelumnya, ada di video saya itu, kita pakai jaring, nanti kita giring burungnya ya agar mengarah ke jaring. Itu rekan-rekan kita lagi siapan pasangan jaringnya ya, kita lihat ke sana yuk. Oke teman-teman, ini dia proses pemasangan jaring. Jaringnya anyar baru ya. Ini sekitar ukuran 2 jari ya. 2 jari. Ini 1 in setengah kalau enggak salah. Tuh benangnya bukan atom ya, ini nilon. Saya kurang paham sih kalau ukurannya ini berapa, kecil sih. Panjang ke sana. Pemasangan nanti kita dari sana ya, kita giring burungnya agar lari ke sini biar menabrak jaring. Ini sebenarnya padinya masih terlalu luas, burung masih nyebar ya. Yang mudah itu ketika padi tinggal beberapa petak, jadi burungnya ngumpul di situ semua. Jadi kita tinggal pasang, dapatnya banyak. Kalau seperti ini kita harus survei lokasi karena nyebar ya. Jadi kita cari yang contohnya, nah seperti ini. Ini kan ada airnya, cari yang ada airnya, ada bekas kakinya ya. Nah, mudah-mudahan di situ ada. Mungkin nggak terlalu banyak ya. Ya kita coba aja dulu. Baik, sambil persiapan. Saya mau bantu-bantu dulu ya, kita lanjut lagi nanti. Oke, sudah selesai ya. Kita penggiringan tuh di ujung satu, tengah satu, saya di pinggir sini ya. Kita arahkan burungnya ke sana. Let's go ya. Kayak ada pergerakan tadi di situ, jadi apa, burung kecil ya. Dia kalau dapat kelihatan gerak-gerak. Ah, tuh, dapat. Kita ambil. Bentar, kita ambil. Waduh, hilang, guys. Lepas ya. Tadi di tengah situ. Oh, itu dapat. Dapat teman-teman. Dapat teman-teman. Aduh. Burung apa nih? Trinil. Oke. Poin pertama ini. Kita ambil dulu. Oke, ini poin lagi, teman-teman. Poin kedua. Tuh. Burungnya kecil-kecil. Aduh. Lepas. Oh, enggak. Nih, teman-teman. Burung yang sama. Trinil ya. Ini poin kedua kita. Kita ambil dulu. Oke guys, ini poin ke dua kita guys. Tadi ada burung mandar tapi dia nggak mau nabrak jaring, terbang. Kita mau masukin ke wadahnya dulu.
Oke bosku, tuh kita udah masukin wadah poin 2. Oke guys, kita lakukan pemasangan yang kedua, lokasi yang kedua ya. Nih lokasinya kecil. Tuh, akan kita lagi masang jaringnya ya. Ini ada airnya ya. Tadi udah disurvey. Tadi kayaknya ada suara burung di sini. Kita pasang dulu. Lokasinya kecil ya. Oke. Tunggu selanjutnya. Baik, sudah selesai. Seperti biasa, kita melakukan penggiringan. Bahasa Inggrisnya penggusahan ya. Kita arahkan ke sana. Mudah-mudahan poin ya. Tuh, sahabat kita. Kita bagi 4 ujung tengah. Saya di sini. Ya. Oke. Teman. Poin teman-teman. Oke tuh mandat pelan tuh guys. Pelan teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Ini teman-teman lihat jenggernya merah. Besar banget ini. Mantap teman-teman. Kita ambil dulu ya. Oke, teman-teman. Ini poin ke 3 kita. Mandar atau burung pelan. Ini sudah babon nih. Besarnya besar banget. Kita masukin ke kantong. Oke, masukin dulu. Waduh, terbang teman-teman tuh. Kelihatan enggak ya? Terbang satu. Oh, itu poin lagi kayaknya. Ah, tuh. Satunya lepas pelan ya. Itu enggak tahu burung apa. Itu poin teman kita. Tadi terbang juga satu. Rupanya di sini banyak mandarnya. Enggak disangka tempatnya kecil. Itu sahabat kita, enggak tahu burung apa. Oke. Oke, teman-teman, tadi yang satu di ujung sana ternyata mandar juga. Ada 3 ya tadi, satunya terbang, ini yang poin keempat. Tuh, jenggernya merah. Babon. Sementara mandar 2, trendel 2. Kita masukin wadah. Jenggernya beda ini deh. Jenggernya kepeng. Beda teman-teman. Ini agak pipih. Biasanya opal ya. Pipih. Pasang lagi. Dari sebelah sana ada juga suaranya bunyi-bunyi. Oke, cuacanya sangat panas. Matahari. Kita neduh dulu bentar. Allah. Di kawah nih, bagus. Wah. Bentar-bentar aja. Intip ke, intip ke. Ini balik ini. Balik sawah kayak. Ya Allah, balik lagi. Oke guys, ini kita ke lokasi yang berikutnya ya. Sebelah sana. Ini kalau enggak pakai motor, wah ini capek. Suasana sangat panas. Padahal ini jam 3:30. Tapi masih panas. Padinya masih luas. Harus pinter lah memilih lokasi yang ada burungnya. Kalau enggak jong. Kita survei lagi. Sudah ada kebun karet.
adem. Ini tempatnya adem, teman-teman. Dingin. Sejuk. Ini banyak pacarnya ini kayaknya. Kita mau linting dulu, guys. Mana lintingannya, Om? Oke. Lokasi ketiga. Tadi ada sedikit trouble ya. Agak bundet alias ruwet tadi. Ini baru bisa. Itu teman kita mau ngarit ya. Jadi nanti saya berdua sama adik saya itu. Des, kuali Des. Belok rono. Sisan. Kota adiknya enak masalah ya. Belok rono. Oh. Oke. Kita membantu-bantu dulu. Sa. Ya. Ini enggak ada pergerakan jarinya. Sepertinya zong. Aduh. Tadi kelamaan masang jaring ya. Mungkin ini burungnya udah geser ke sana. Karena waktu pasang jaring enggak boleh berisik. Jadi udah pindah burungnya. Di sisi lain juga padinya masih banyak. Oke, enggak apa-apa lah ya. Yang penting tadi masih rezeki 4 ekor lumayan. Baik, guys. Ini lokasi yang terakhir ya. Udah sore, udah pukul 5:30 ya. Tuh. Lagi pasang jaring. Tadi ada suara mandar di situ. Mudah-mudahan berhasil ya. Nanti dapat. Tadi yang ketiga jong. Itu, teman-teman. Banyak sekali burung manyar di situ, ribuan. Di sawah itu ya. Oke, guys, kita masuk ke sawah ya. Dan pakai sepatu. Biar takut burung. Belum ada pergerakan. Lah kok blas? Manungnya angkem itu paling. Waduh. Terbang teman-teman, pelannya tuh. Yang diincar. Walah, terbang. Belum rezeki. Oke, guys. Kayaknya kita sudahi dulu. Perburuan hari ini cukup melelahkan ya. Cuacanya panas. Enggak poin banyak, tapi dapat lah. Masih dikasih rezeki walaupun sedikit lah ya. Cuma 4 biji, 4 ekor. Tapi alhamdulillah. Satu lauk anak istri di rumah. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video-video saya. Saya ucapkan terima kasih. Parah. Mudah-mudahan Tenang. Mengedukasi semua. Melakukan kegiatan yang positif. Terus saksikan video-video saya. Jangan lupa di like, kemudian di
share ya, bagikan, ambil baiknya tinggalkan yang jelek. Terus untuk suara-suara pikat bibis silakan cek di deskripsi, saya cantumkan di situ. Ada suara pikat bibis kuning, bibis hitam, bibis batu ya. Kalau nggak scroll ke bawah video saya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.